Saya di-stopin sama almarhum bapak saya di pinggir jalan waktu itu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi terus nggak ada kendaraan. Adanya truk, truk pasir. Akhirnya saya dengan mama naik truk pasir lah itu. Demi mengejar acara penting tersebut, demi mengejar pertemuan dengan beliau. Jatuh cinta. Mengalir aja gitu ya. Yang paling utama membina silaturahim, menjalin komunikasi silaturahmi dengan semua pihak yang baik, yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan dengan profesi saya. Ya, yang paling pertama kedua orang tua ya. Yang berikutnya diantaranya Om Muhtar B, terus Mas Arwi Bowo, terus Pak Haji Roma Irama yang sudah berkenan memberikan lagu-lagunya sekitar 20 lagu lebih waktu itu untuk saya bawakan dengan ikhlas. Terus ada Mbak Mia, terus Bang Alik Ababil. Tentunya Mas Hendro Saki juga menyertai langkah-langkah perjalanan karir saya selama ini. Ya, diundang ke daerah, terus kita main percaya aja sama promotor di daerah gitu kan. Begitu selesai nyanyi gitu kan, panitianya kabur. Terus sampai saya bilang sama mama saya, "Mama, perhiasan mama aja jual, kita cari toko emas yuk." Jadi cari toko emas, kita jual emas untuk pulang. Waktu rekaman pertama itu tahun 86, masih kelas 3 SMP dari Tasik langsung. Nah waktu itu saya dihubungi sama Om Muhtar B untuk sampai ke jam 6:30 pagi. Bapak dan mama saya berpikir ini naik apa, sementara kita belum punya kendaraan gitu kan, gak punya mobil. Akhirnya saya di-stopin sama almarhum bapak saya di pinggir jalan waktu itu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi terus gak ada kendaraan. Adanya truk, truk pasir. Akhirnya saya dengan mama naik truk pasir lah itu. Demi mengejar acara penting tersebut, demi mengejar pertemuan dengan beliau gitu. Enggak seperti sekarang masuk TV itu gampang gitu ya. Kalau dulu tuh harus ada tes TV, testing TV, wajah baru dulu baru masuk ke acara yang lain. "Uce, dapat acara di Ragam Desa," katanya. Saya lihat kiri kanannya sawah, saya nyanyi di mana ini gitu kan. Terus saya lihat kalau dari kejauhan ada Bang Hamdan, Hamdan Atamimi. Waktu itu mau promosi lagu Termiskin di Dunia. Gabunglah sama beliau-beliau. Saya bilang, "Bang, syuting di mana kita?" "Di sinilah. Namanya juga judul saya Termiskin di Dunia. Lagu Uce kan katanya sesuap nasi. Yang berkaitan dengan nasi lah ini. Kebun padi," katanya. "Sawah." "Ya ampun," bilang, "pengen masuk TV tapi kok gini amat sih." Mudah-mudahan dengan kehadiran Romantika yang mengembalikan lagu-lagu dangdut kepada originalitas musiknya, kepada musik originalitas musik yang dulu gitu, mudah-mudahan akan kembali lagi, akan bangkit lagi,
musik-musik dangdut yang original. Nah, untuk para generasi pendatang dan penyanyi baru, mudah-mudahan kehadiran para pendatang baru pencinta musik dangdut lahir hadir yang paling utama dengan kecintaan terhadap musik dangdut ini sendiri gitu. Mari kita cintai, mari kita kembangkan, mari kita rawat, kita pelihara, kita kembalikan lagi musik-musik dangdut yang original. Mudah-mudahan bisa kembali hadir di hati para pemusik dangdut. Harapan saya yang paling utama adalah kita lebih mencintai musik kita, musik dangdut ini, sebelum kita berharap ada pencapaian lain. Kalau untuk romantika sudah memenuhi rasa. Saya melihat dari sisi industri, ini menunjukkan produktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Untuk romantika saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan akan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, diberikan keridhaan oleh Allah sehingga melalui romantika dengan apik dan rapi, dengan originalitas musik romantika membawakan lagu-lagu dangdut yang dulu, bisa menjadi alat sarana untuk mengembalikan, menjayakan kembali musik dangdut yang original.